Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Kids Reaction Nathan dan Ning. Kali ini teman-teman kami akan berbagi cerita dan juga perjalanan kami pada saat berkunjung ke Obelix Seaview yang ada di Yogyakarta. Jadi teman-teman pada saat ada kesempatan di Yogyakarta, jangan lupa ya kunjungi juga tempat yang satu ini karena lokasinya sangat indah, pemandangannya sangat bagus, dan bagi teman-teman yang suka foto tentunya ini menjadi spot terbaik buat kalian. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman jangan lupa ya like, komen, dan subscribe di channel kami supaya kami makin semangat membagikan video-video perjalanan kami berikutnya. Nah, teman-teman, setelah melakukan perjalanan dari kota Yogyakarta ya kurang lebih 1 jam dari kota Yogyakarta menuju Gunung Kidul, akhirnya kita sampai juga teman-teman di Obelix Seaview. Nah, sebelum masuk teman-teman jangan lupa ya, di depan sebenarnya sudah disiapkan untuk loket pembelian tiket dan nantinya teman-teman sudah bebas masuk di lokasi ya. Nah, untuk spot pertama teman-teman kami lebih memilih ke lantai 2 ya. Jadi ada restoran yang disiapkan oleh pengelola, dan untuk mengambil view yang bagus kami coba terlebih dahulu di atas teman-teman. Ternyata pemandangannya nggak kalah keren, teman-teman bisa lihat pantai selatan atau pantai Parangtritis langsung dari lantai 2 ya, jadi seru sekali teman-teman. Nathan dan Nick juga sangat happy ya, dan coba mengambil beberapa video di sini dengan orang tua juga karena memang keren sekali teman-teman. Jadi harus singgah di sini pada saat berkunjung ke Yogyakarta. Dan di lokasi Obelix Seaview juga teman-teman jika ada yang senang berenang mungkin bisa mempersiapkan baju renangnya ya teman-teman, karena pengelola di sini menyiapkan kolam renang yang tentunya view-nya juga luar biasa ya teman-teman. Nathan dan Nick menyempatkan untuk berenang di kolam renang yang sudah disiapkan dan dengan pemandangan laut tentunya ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat laut, bisa lihat gunung, keren sekali teman-teman. Addiction, you're my strongest inspiration.
Nah, kebetulan teman-teman kami sampai agak sore ya, ataupun sudah mulai menjelang malam di lokasi, dan view-nya juga sangat keren teman-teman. Jadi bisa lihat lampu-lampu di sekitar Gunung Kidul dan juga pemandangan yang keren sekali yang bisa disaksikan. Nah, begitulah teman-teman yang bisa kami bagikan perjalanan kami seharian di Oblique Sea View Gunung Kidul. Jangan lupa ya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah! My dream come true. You're the light in the dark, unsaid world of mine. I'd be lost if not.